Nah, itu nanti di pengadilan aja. Tapi harapan kami adalah ketika nilai tersebut menurut dia terlalu berat atau nggak masuk akal ya, ganti aja pakai kurungan. Gitu aja. Apakah nanti? Pasti yang pertama dia akan update dari awal David masuk sampai dia keluar dan rekomendasi untuk home care ataupun terapi-terapi di rumah. Itu aja secara sederhana. Selain fisioterapi apalagi Pak? Yang awal pertama kali keluar dari rumah sakit itu ada namanya terapi bicara. Nah, jadi dia bicara lagi. Nah, waktu itu kan dia lost, jadi nggak ngerti. Itu 2 bulan ya, terapi bicara 2 bulan, kemudian okupasi terapi 2 bulan. Kemudian yang masih harus lanjut, fisioterapi. Kalau kondisi motoris dan jelasin, sekarang lebih baik? Target 24 menit untuk orang sehat berjalan, 24 menit itu orang sehat itu akan mengalami perubahan detak jantung, heart rate, kemudian saturasi oksigen. Nah, David ini sampai kemarin yang terakhir tuh masih di 18 menit, jadi 18 per 24. Kalau di persentase berapa ya? 80 kali ya? Artinya fisioterapi David ini masih dipandang sama dokter Tatang hingga sekarang? Masih, sampai November. 6 bulan sejak dia keluar. Oke, berarti artinya kondisi David sekarang masih dipantau sama dokter Tatang yang belum ganti dokter ya? Masih kontrol juga. Kalau kita keluarga mah simpel aja. Kalau dia nggak mau bayar, ya diganti kurungan aja. Kenapa nilainya banyak? Biar makin lama dia dikurung. Harapan dari keluarga gitu aja. Sesederhana itu, urusan mau dibayar apakah enggak itu nanti di pengadilan aja. Tapi harapan kami adalah ketika nilai tersebut menurut dia terlalu berat atau nggak masuk akal ya, ganti aja pakai kurungan. Gitu aja. Apakah nanti? Gue nggak tahu, saya bukan keluarga Mario soalnya. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.